topik yang saya akan kongsikan pada malam ini, topik yang telah dipilihkan khas ya oleh pihak masjid, iaitu toleransi dalam agama, peranan Muslim dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, bila kita lihat kepada tajuk besarnya, iaitu toleransi di dalam agama, dan kemudian disambung dengan peranan Muslim dalam masyarakat majmuk dan kita fokus di Malaysia. Ini bermaksud bahawa saya akan banyak berkongsikan tentang peranan kita sebagai seorang yang menganut agama Islam, yang menggelarkan diri kita sebagai Muslim. Kita ada kerja yang perlu dilakukan. Kalau kita lihat kepada apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda mengatakan bahawa manusia yang terbaik, Muslim yang terbaik adalah mereka yang memberikan paling banyak manfaat kepada orang lain. Jikalau bukan manfaat itu, dia mesti dalam bentuk peranan. Dan kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, dalam surah Al-Asr, surah ke-103, ada 4 syarat di situ untuk memperolehi keselamatan. Iaitu pertama, dia kecuali ilallazina amanu, kecuali dia seorang yang beriman, wa amilus solihat, dia perlu melakukan amal soleh. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, amal soleh bukan setakat solat kita. Solat kita untuk diri kita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Islam dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh baginda, baginda mengatakan dalam riwayat Muslim, apabila matinya anak Adam, maka terputuslah segalanya kecuali 3. Dan kalau kita tengok 3 ini tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan tentang diri kita. Dia tentang manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Dalam bentuk apa? Iaitu doa anak yang soleh. Anak itu tidak boleh jadi soleh kalau tanpa didikan mak bapak ataupun orang sekeliling dia. Maksudnya peranan orang luar. Jadi itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita kongsikan kepada orang lain. Yang ketiga pula adalah sedekah jariah kita. Jadi itu sesuatu yang memberikan manfaat juga kepada orang lain. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bercerita tentang peranan kita. Dan kita tahu di Malaysia, di negara kita, lebih kurang 60 lebih peratus adalah Muslim mengikut bancian. Kita tak membezakan yang amal, tak amal dan sebagainya. Itu urusan lain. Kita tak begitu terperinci kat situ. Okay? Tetapi kalau kita lihat, lebih kurang 30 lebih peratus adalah masyarakat bukan Muslim. Ataupun belum Muslim. Ataupun kalau kita nak panggil sebagai kafir, silakan. Selagi mana kita faham, kita merujuk kepada masyarakat kelompok yang sama. Jangan pula kita bergaduh, brother, boleh ke nak panggil orang ni bukan Muslim ataupun belum Muslim? Boleh ke? Tuan-tuan dan puan-puan, tak payah gaduh pasal istilah. Kadang-kadang kita banyak bergaduh pasal istilah, kerja tak jalan. Boleh tak boleh pakai, boleh tak boleh pakai, pakai je lah. Bukannya kita kata nak panggil gadis ke panggil wanita, panggil ke panggil perempuan. Jantina yang sama, kita tak merujuk kepada jantina yang lain. Kalau saya memaksudkan dan saya panggil belum Muslim, terbayang di tuan-tuan dan puan-puan ialah orang yang belum beragama Islam ataupun orang yang tidak beragama Islam. Kalau saya kata bukan Muslim, juga merujuk orang yang sama. Kalau saya memanggil sebagai kafir, juga merujuk kepada orang yang sama. Cuma pengistilahannya berbeza, itu saja. Dan saya secara peribadi, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tidak bersetuju, saya secara peribadi lebih selesa menggunakan perkataan belum Muslim. Sebab doa saya untuk mereka, itu agar mereka sekarang belum Muslim, tapi insyaAllah, harap-harap dengan usaha dakwah kita, dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang belum Muslim akan menganut Islam, insyaAllah. Amin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, siapakah contoh yang lebih baik untuk kita ikuti jikalau bukan baginda sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat radhiyallahu anhum dalam mereka memainkan peranan dalam masyarakat majmuk. Dan antara yang kita boleh jadikan sebagai teladan pada zaman Nabi, tidak lain tidak bukan
bukan di zaman Mekah. Sebab 13 tahun pertama, kita kena bezakan. 13 tahun pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam diperangi, baginda tidak ada kuasa. Orang kata, dan tuan-tuan puan-puan perlu faham benda ini. Untuk memaafkan seseorang, tak kala kita tiada kuasa untuk melawan, tak ada apa yang hebatnya. Maksud saya terangkan sekali lagi. Untuk memaafkan seseorang ataupun memaafkan orang lain, tak kala kita tidak memiliki kuasa untuk melawan mereka, there's nothing great about that. Tak ada apa yang hebat. Contohnya, kita dipukul oleh 10 orang. Kita seorang saja. Lalu kita mengungkapkan perkataan, aku maafkan korang 10. Ada apa yang hebat tak dalam pemaafan ini? Tak ada apa yang hebat. Sebab kita dikelilingi oleh 10 orang itu. Apa pilihan kita ada selain daripada memaafkan mereka? Tetapi kemaafan yang lebih hebat ialah apabila kita ada kemampuan, kita ada kuasa untuk membalas dendam, tetapi kita memilih untuk memaafkannya. Seumpama kita 10 orang berdepan dengan orang seorang yang pernah memukul kita, dan kita 10 ini memilih untuk memaafkan dia. Dan itu yang digunakan dan dilaksanakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam Fathu Makkah. Jadi sudah tentu kita akan gunakan contoh-contoh daripada baginda, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Azab, surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang terbaik. Terbaik untuk apa tuan-tuan dan puan-puan? Uswatun hasanah. Bukannya untuk kita cerita. Jangan salah faham. Dia adalah uswatun hasanah untuk kita mencontohinya, untuk kita ikuti teladannya. Bila ikut, ini termasuk dari segi peranan kita, percakapan kita, perbuatan kita. Masalah kita hari ini bukan kerana tak ada ayat Quran itu. Masalah kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang perlu kita terima adalah ayat ini kita baca, Allah kata suri teladan yang terbaik untuk kita ikuti. Ikut dari belakang, bukan ikut dari depan. Sebab dari depan itu memimpin. Masalah kita hari ini sebagai Muslim adalah kita sebut dan kita baca ayat ini, tetapi kita hanya jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebutan, sebagai perbandingan, tetapi bukan sebagai ikutan. Sebab itu ada kalanya perbuatan kita tidak selari dengan agama Islam. Maka kita akan lihat beberapa contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda memainkan peranan baginda sebagai seorang Muslim, sebagai seorang pemerintah, bagaimana baginda, iaitu baginda berdepan dengan orang bukan Islam. Yang pertama, perlu saya tekankan yang pertama, key fokusnya. Banyak insiden, tetapi saya nak fokus kepada satu insiden ini, iaitu sebelum Perang Khaibar. Riwayat ini dalam riwayat Muslim. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan Islam dengan mereka, dengan individu yang akan memegang panji ini, panji bendera Islam. Dan waktu itu sikap sahabat macam mana? Mereka harapkan, harap-harap akulah yang terpilih, akulah yang memegang panji itu. Tetapi Nabi bertanya, di manakah Ali bin Abi Talib? Mereka kecewa sikit. Dan mereka bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, Ali dia sakit mata. Maka dibawakan Ali bin Abi Talib kepada Nabi, dan lalu diberikan daripada air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam, digosokkan di mata Ali, dan kemudian Ali bin Abi Talib dia sembuh. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah guna macam tu. Jangan pula bila kawan kita sakit mata, kita pula air liur kita letak situ. Itu Nabi. Kita bukan Nabi, ya. Jangan pula hang sakit mata, main aku bagi kat hang. Jangan macam tu. Dan lalu Ali bin Abi Talib disembuh, dan kemudian diserahkan panji ini kepada Ali. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tuan-tuan dan puan-puan untuk fikir dulu sebelum saya bagi tahu jawapan dia.
Kalau kita nak menyerahkan satu panji ini untuk panglima kita, untuk jeneral kita, untuk pergi berperang, apa pesanan kita yang pertama kepada dia? Ini dalam medan perang, nak pergi perang ni. Apa pesanan kita untuk dia? Kita akan suruh dia buat apa? Takkan tak buat apa-apa pun. Takut juga saya. Apa kita akan panggil dia, tuan-tuan dan puan-puan? Kita akan bagi pesanan apa kepada mereka? Berperang ni. Mampu ya kita punya tentera macam tu. Setuju kalau saya katakan, kalau kita nak menyerahkan panji, orang ini akan mengetuai bala tentera kita. Kita akan kata, sampai ke medan perang, tempur, serang. Betul? Common. Sebab di dalam perang, sama ada kita yang memerangi ataupun kita yang diperangi. Itu saja. Kalau dalam bahasa yang lebih agresif, iaitu sama ada kita yang membunuh ataupun kita yang dibunuh. Sebab dalam perang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, letakkan situasi ini. Dalam situasi perang pun, Nabi bagi tahu kepada Ali, first thing. First thing. Perkara pertama yang harus engkau lakukan apabila engkau sampai ke medan perang adalah engkau mengajak mereka kepada Islam dulu. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan, nak perang ni. Nak perang pun Nabi ingat apa? Dakwah dulu. Dakwah dulu, bukan perang dulu. Kita dakwah belum, perang sudah. Berbeza kan? Jangan risau tuan-tuan dan puan, bukannya datang nak sindir-sindir, jangan risau. Tetapi kadang-kala akan terguna perkataan sebegitu untuk bagi kita sedar. Kadang-kadang kita melakukan tindakan dari segi keutamaannya terbalik berbanding dengan Nabi. Nabi memulakan dengan dakwah dulu, bukannya dengan perang dulu. Nabi panggil mereka perang, maksud panggil mereka untuk mengajak kepada Islam dulu, yakni berdakwah dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, peranan kita yang paling utama dalam masyarakat majmuk adalah kita perlu berdakwah dulu. Kita perlu berdakwah dulu. Tetapi tepuk dada, tanya iman. Berapa ramai di kalangan kita dah berdakwah? Jangan kata orang yang kita tak kenal. Kepada jiran kita, Acong, Mutu, Rawi, Peter, Mary, mereka semua itu. Kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Kafirun bukannya surah paling awal diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi surah itu diturunkan setelah beberapa tahun baginda berdakwah dengan bersungguh-sungguh. Dan surah Al-Kafirun itu diturunkan setelah orang musyrikun mereka cuba berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabb, ya Muhammad, apa kata engkau sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhan kau sebulan? Boleh tak?" Nabi kata, "No." Macam inilah, kau sembah sehari, kami sembah Tuhan kau setahun. Tak boleh. Bernegotiation. Negotiate. Nabi tak nak. Sebab Nabi tahu, bila pasal agama Islam, pasal akidah terutamanya, dia adalah net price. Harga mati. Tak ada discount, tak boleh dibincangkan. No discount. Maka bila negotiation, barulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat itu. Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada mereka last kali, barulah lakum dinukum waliyadi. Tapi ayat pertama apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Qul ya ayyuhal kafirun, maksudnya first thing, bagi tahu dulu. Kita bagi tahu belum, tapi dan lakum dinukum waliyadi dulu. Kita terbalik pula, ayat ke-6 kita jalan dulu. Tak begitu. Jadi peranan kita yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sebagai muslim adalah memberitahu mereka. Ingatlah, dakwah bukan bermaksud menjadikan mereka muslim. Bukan. Dakwah itu bermaksud mengajak mereka, menyeru mereka. Tetapi kita tak boleh ajak orang untuk pergi ke satu program, kita tak boleh jemput orang ke walimatu urus kita, ke kenduri kita, tanpa ada informasi. Contoh, bila kita terima kad jemputan kahwin, kat situ dia bagi, dia hanya tulis tarikh dengan alamat ke, ataupun dia ada tulis siapa yang nak kahwin.
Dia akan tulis. Dia akan tulis dengan sukacitanya dijemput Tan Sri, Datin Sri, Datuk Sri dan sebagainya ke majlis kenduri kahwin anak kami, siapa si siapa, pada bila dengan siapa. Okey? Dia akan tulis kat situ alamatnya di mana, siap letak betul lagi. Dan kadangkala dia akan tulis apa jenis hidangan lagi ada, bagi menambahkan perisa supaya orang nak datang. Mungkin orang tak nak datang sebab sibuk, tapi bila nampak kambing golek dia datang. Dia letak kat situ untuk menarik perhatian. Tapi setelah diberikan kad jemputan, kita boleh paksa orang datang tak? Tak boleh. Kita tak boleh. Maksudnya, saya dah jemput dah. Kalau lepas 5 tahun, 10 tahun, saya bagi tahu saya dah kahwin, dia tak boleh terkejut. Kata, eh, asal kau kahwin tak jemput? Saya dah jemput dah, kau tak datang. Itu beza dia. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, peranan kita yang pertama sebagai Muslim, kita kena sampaikan apa itu Islam kepada mereka. Bukannya sampaikan tentang Islam yang, contoh, tentang solat 5 waktu dulu. Bukan. Dakwah Nabi SAW tidak dimulakan dengan solat 5 waktu. Dakwah Nabi SAW bukan dimulakan dengan halal dan haram. Dakwah Nabi bermula dengan tauhid dulu. Tentang tauhid dulu. Tentang rukun iman dulu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Ini yang kadangkala kita kena betulkan, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kerap kali, saya sebagai seorang yang memeluk Islam dan sekarang terlibat dalam dakwah, kerap kali saya menerima persoalan daripada orang yang nak tanya kepada saya, Brother Fidaus, macam mana saya nak berdakwah kepada kawan saya? Nak bagi tahu tak kena potong dulu? Saya tak tahu kenapa orang Islam kita agak obses dengan perkataan potong. Nak tanya potong dulu, brother. Dia nak syahadah dulu ke nak potong dulu? Apa kena-mengena dia syahadah dengan potong dulu? Adakah dia syahadah tu tak sah kalau dia tak kata lagi? Ada yang sampai macam tu? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Dimulakan dengan tauhid dulu. Dimulakan dengan mengajak mereka kenal Allah. Logiknya mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini orang yang orang Islam yang tak solat lagi, orang Islam yang tak menutup aurat lagi, orang Islam yang masih melakukan kemungkaran, mereka kenal Allah ke tidak? Kenal. Mereka tahu tak solat 5 waktu tu wajib? Tahu. Kenapa mereka tak buat lagi? Masalah dengan solat ke? Orang yang masih mencuri, masalah dengan dia tak tahu mencuri itu haram ke? Dia tahu. Kenapa dia buat? Bukan kerana dia tak kenal Allah, tetapi kerana dia hanya kenal Allah, tetapi dia tak faham siapa itu Allah yang sebenarnya. Kalau dia kenal Allah itu Ar-Raqib yang maha mengawasi, dia berani curi tak? Saya pernah pergi ke satu seminar di auditorium DBKL bersama dengan remaja. Saya kongsikan tentang Allah is ever watching. Saya kata begini ya. Saya ikut ayat surah Al-Azab surah 33 ayat 70 dan 71. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Saya bagi contoh ni untuk kita mudah faham. Banyak peranan kita, tapi saya tak akan rush through. Biar kita dapat 2-3 pun, alhamdulillah. Daripada kita kongsi 10-20, tapi balik tu, eh tadi Brother Fidel cakap apa? Banyak sangat point. No point. Biarlah dapat 2-3, tapi kita ingat. Kalau masa kita muda-muda dulu, kita kecil-kecil dulu, budak-budak kecil, kita main bola, kita pecahkan pasu mak kita. Mak kita datang, tanya, siapa yang pecahkan pasu ni? Apa jawapan kita kemungkinan besar? Pasu tu pecah dah, kita yang pecahkan. Mak kita baru dah sampai, siapa pecahkan pasu ni? Apa jawapan kita? Tak tahu, pandai macam. Macam pernah buat je. Kita akan jawab, tak tahu, tak tahu mak, tak tahu, tak tahu. Entahlah mak, sampai-sampai dah pecah. Betul ke? Ataupun entahlah mak, tadi saya main bola kan, tak kena pun pasu ni. Tak kena pun, tiba-tiba saya sepak kat dinding yang pecahnya pasu ni. Pelik kan?
Okey. Itu senario yang pertama. Senario yang kedua adalah mak kita sampai nampak pasu pecah. Dia kata dengan kita, "Anak, kat sini ada CCTV. Kamu tak nampak? Kat sini ada CCTV. Belakang ni ada CCTV. Sana pun ada." Kita pun pelik. Apa mak aku ni, sakit ke apa? Banyak sangat CCTV kat belakang ni. Dia kata kat sini pun ada CCTV, kat sana pun ada CCTV. Di halaman rumah kita saja ada 8 CCTV. Dia bagi tahu kita ada CCTV dulu. Lepas tu mak kita baru tanya, "Nak, siapa pecahkan pasu ni?" Apa jawapan kita sekarang? Apa jawapan kita sekarang, tuan-tuan dan puan-puan? Mengaku kan? Kenapa tadi first time kita berbohong? Tak ada CCTV. Tak ada CCTV. Tetapi bila mak dia tak tanya subjek dulu, dia tanya kepada, dia bagi tahu ada CCTV ya, ada CCTV ya. Pasu tu baru kata, "Siapa pecahkan?" "Saya, mak." Kita akan mengaku. Tahu sebab apa? Sebab tahu dah tak ada tempat nak lari. Begitu juga tuan-tuan dan puan, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Dia dengan takwa dulu. Takwa itu kita tahu keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mengetahui. Maksudnya bila kita berdakwah nak memperkenalkan kepada mereka siapa itu Allah. Masalah kita pula, kita banyak membincangkan tentang Allah itu dia suka marah, dia suka menghukum, sikit-sikit neraka. Tak salah pun nak cakap tentang neraka. Tetapi di manakah sifat Allah yang lain, yang Al-Alim, Al-Hakim? Itu kita jarang membincangkan. Jadi peranan kita yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, memperkenalkan siapa Allah kepada mereka. Allah bukannya Tuhan untuk Cina, untuk Melayu, untuk India, untuk Iban sahaja. Bukan. Allah ini Tuhan untuk semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Sekalian alam. Sebab itu beberapa tahun lepas, tuan-tuan dan puan-puan, bila terjadi isu kalimah Allah, saya tak mau bincang tentang boleh tak boleh pakai. Saya cuma nak ambil pengajaran. Alhamdulillah, ramai Muslim dia nak mempertahankan perkataan kalimah Allah. Saya setuju. Itu menunjukkan kita tak nak nama Allah disalahgunakan. Alhamdulillah. Tetapi selepas kita mempertahankan, berapa ramai kita yang pergi bagi tahu kepada orang yang nak guna perkataan Allah, siapakah Allah yang sebenarnya dan kenapa kita tak bagi guna? Kita tak cakap. Kadang-kadang kita simpan Allah tu untuk diri kita saja. Allah tu Tuhan mereka. Tuhan yang bagi mereka oksigen, Tuhan yang bagi mereka mata untuk melihat, Tuhan yang bagi mereka telinga untuk mendengar, Tuhan yang menggerakkan anggota tubuh badan mereka. Tuhan mereka, bukan Tuhan kita saja. Tuhan mereka juga. Tetapi mereka tak kenal. Dia seumpama kita tahu budak ini membesar di rumah anak yatim, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tahu siapa mak bapak kita, mak bapak budak tu. Tapi kita tak bagi tahu dia siapa mak bapak budak tu. Kita kejam tak? Kejam. Jadi peranan kita yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, bagi tahu kepada mereka siapa Allah dan siapa Rasulnya. Jangan marah dekat tuan-tuan yang belum Muslim saja, tuan-tuan dan puan-puan, kalau mereka tak kenal siapa Nabi. Kalau mereka tak kenal siapa Nabi. Tahu kenapa? Penghinaan terhadap Nabi, betul? Terjadi. Marah ke tak? Marah. Saya pun marah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dia kata Nabi begini, kata Nabi begini, kata Nabi begitu. Fine. Dari mana dia dapat informasinya? Dari mana, tuan-tuan dan puan-puan? Internet. Daripada media. Tetapi kenapa dia tak dapat informasi tentang Nabi daripada kawan-kawan dia yang belajar bersama dengan dia? Kenapa dia tak dapat informasi tentang Nabi Muhammad SAW daripada jiran dia yang dah bertahun-tahun bersama? Kenapa dia tak dapat informasi tentang siapa Nabi Muhammad SAW daripada rakan sekerja dia? Kenapa dia tak dapat informasi tentang Nabi SAW daripada business partner dia yang buat untung berjuta-juta? Kenapa? Kenapa dia tak dapat informasi daripada bos dia yang dia dah kerja bertahun-tahun? And yet, disalahkan media? Tuan-tuan dan puan-puan, itu peranan kita. Nak bagi tahu.
cool, bagi tahu. Nabi pun sebut baligu ani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Itu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, dan itu yang paling utama. Sebab selepas ini dia seperti domino effect. Domino effect, blok yang pertama jatuh, semua ini insya-Allah akan pelan-pelan jatuh. Kita laksanakan yang ini dulu. Setelah mereka, kita dah sampaikan, mereka nak membenci, mereka nak marah, bukan urusan kita. Kita dah buat apa yang kita mampu buat. Itu pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peranan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemerintah dan peranan para sahabat di Madinah, okay, diberikan kebebasan beragama kepada mereka. Sesuatu yang unik ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak pasti di sini kita ada kaji tak tentang pelembagaan Madinah. Tadi student dari mana, Ustaz? Unitan. Bab jurusan apa? Hubungan etnik, masya-Allah. Okey, hubungan etnik. Ada tak kaji daripada Unitan nak tanya soalan? Oh, semua tiba-tiba tak mengaku Unitan dah. Semua macam ni lah. Kalau kaji tentang hubungan etnik, pelembagaan Madinah ada berapa fasa? Apa ya? Jangan Google ya. Ada berapa fasa? Kita pun tak hafal kan? Tak apa, okey. Jangan risau. Boleh masuk syurga walaupun tak hafal pelembagaan Madinah. Kita bagi laluan untuk azan dulu, insyaAllah. Masa tu bolehlah Google. Silakan. Wallahualam. Oh.
Bismillah. Jadi pelajar unit 10 dah dapat dah berapa fasal? Sempat Google tak? Tak sempat Google. Bagus. Dia fokus pada azan. Alhamdulillah. Ada 47 fasal dalam perlembagaan Madinah. 47 fasal, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan dari 47 fasal tu, 24 fasal adalah tentang hubungan etnik. Hubungan di antara Muslim dengan Yahudi, Banu Qainuqa, Banu Nadir dengan Banu Quraizah. Ini adalah hubungan etnik. Okay? Jadi baik kalau unit 10, pelajar-pelajar unit 10 boleh kaji insyaAllah. Sangat bermanfaat. Sebab itu dikira sebagai perlembagaan yang pertama di dunia. The first constitutions in the world. 1400 tahun yang lampau. Apa peranan di situ tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat? Antaranya adalah kebebasan beragama untuk mereka. Kita sebagai muslim perlu menjamin kebebasan mereka beragama. Kalau kita lihat dalam perlembagaan negara kita pun, it's almost identical pun dengan perlembagaan Madinah. Bukan kata semua identical, tetapi antaranya dalam perkara 11:4 perlembagaan negara, disebut di situ agama lain bebas dilakukan. Maksudnya, kita sebagai Muslim, kita kena menjamin benda itu untuk mereka. Walaupun berbeza agama dengan mereka, walaupun kita tak setuju, kerana kita sebagai Muslim, kita percaya dan kita beriman. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 19. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tetapi perlu menjamin peranan mereka. Tidak boleh dihina sembahan-sembahan mereka. Tetapi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bercakap realiti dan saya tujukan khas untuk Muslim sahaja. Fokus saya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan kita pun sama. Islam mengajar saya banyak benda. Antara yang saya nak kongsikan hari ini ialah, jangan cuba mengawal sesuatu yang di luar kawalan kita, tetapi kawallah perkara yang kita boleh kawal sendiri. Do not try to control the things that is beyond our control. Control what you can control. Maksud saya, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak kita kawal mulut orang? Boleh tak? Tak boleh. Boleh tak kita kawal perbuatan orang? Tak boleh. Hatta anak kita pun tak nak kawal. Hatta isteri, suami kita pun tak nak kawal. What more about other people? Tetapi kita boleh tak kawal mulut kita? Boleh. Kita boleh tak kawal tangan kita? Boleh. Kita boleh kawal tak perbuatan kita? Boleh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, bila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An'am, surah yang ke-6 ayat 108, Allah kata dilarang mencaci mencerca sembahan mereka. Very clear cut. You cannot get any explicit more than that. Bila Allah Subhanahu wa taala kata tak boleh mencerca, walaupun kita tak setuju sebab kita muslim, dan kita jangan beralasan kata, bro, dia, mereka hina agama kita dulu. Mereka hina Allah dulu. Mereka hina Nabi kita dulu, bro. What's wrong? Apa salah saya kalau saya buat balik? Tuan-tuan dan puan-puan, betulkan kalau saya salah. Islam bukannya tentang apa orang lain buat. Islam adalah apa yang Allah suruh kita buat. Kita tak respon ataupun kita tak react hanya kerana orang buat benda macam ni. We don't do that. Kita tak buat macam tu. Kita buat apa yang Allah suruh kita buat. Bila Allah kata clear cut, jangan hina, jangan cerca, no excuse. Tak boleh kata tapi bro, mereka mula dulu. Kalau kita pun buat benda yang sama apa yang mereka buat dengan alasan mereka start dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, tanya diri kita, apa beza kita dengan mereka? Apa beza kita dengan mereka? Sama. Tapi kita kata Nabi SAW sebut Islam itu tinggi dan tiada apa yang lebih tinggi dari Islam. Bukan setakat dari segi kebenaran, tetapi dari segi prinsip kita dalam kehidupan, dari segi peranan kita adalah sama. Saya tak buat sesuatu, kita jangan jadi seperti perangai budak-budak.
Pernah tak waktu kita budak-budak tuan-tuan dan puan-puan, kita pukul kawan kita balik, kita ejek nama bapak kawan kita, ingat tak zaman tu? Bila cikgu tanya, kenapa awak ejek nama bapak dia? Kita kata, cikgu, dia start dulu cikgu. Bila dah sampai sekolah menengah, kita buat lagi tak? Mungkin buat. Dah sampai universiti, buat lagi tak? Kalau buat lagi, memang budak-budak. Sebab waktu itu kurang matang. Takkan kita yang dah jadi mak bapa orang, yang dah jadi datuk orang, nenek orang, kita perangai budak-budak. Bro, nak buat apa bro? Dia orang cakap dulu. No. Mereka nak cakap, itu up to them. Kita ada prinsip dalam akhlak kita, kita tak hina sembahan mereka. You hina, that is your problem. Saya akan ambil pendekatan, kita sebagai Muslim ambil pendekatan, jelaskan kepada mereka. Jelaskan kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan dihina sembahan-sembahan mereka. Okay? Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, ini sesuatu yang saya kurang gemar. Iaitu peranan kita ialah, jangan kita suka, okay, melabel-label orang sebagai kafir harbi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ada hak untuk melabel orang sebagai kafir harbi? Pemerintah. Siapa di kalangan kita adalah pemerintah? Kalau perintah dekat rumah tu lain cerita. Kita kata pemerintah negara. Siapa ada hak? Pemerintah negara. Tak boleh sewenang-wenangnya kita melabel seseorang kafir harbi. Kerana dalam Islam, tuan-tuan dan puan-puan, peranan kita adalah juga untuk melindungi nyawa mereka. Nyawa mereka. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kita fikir. Nak ungkapkan perkataan kafir harbi took less than 1 second. Kurang dari 1 saat. Tetapi impression dia, label itu akan kekal. Dan tahu tak berapa bahaya kalau kita label orang kafir harbi? Ini maksudnya wajib diperangi. Kalau tak diperangi, orang Islam, kelompok orang Islam, tak ada siapa yang pergi memerangi dia, maka berdosa. No. Peranan kita adalah untuk menjaga mereka, keselamatan mereka juga. Mereka hidup bersama dengan kita. Baru-baru ini, kita kata 15 Mac di Christchurch. Dan apa yang terjadi selepas itu? Kita nampak bagaimana orang-orang di New Zealand, mereka melindungi orang Islam ketika mereka solat. Betul? Itu menepati maqasid syariah ke tidak? Yes. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai Muslim kena jauh lebih daripada itu. Jangan sewenang-wenang untuk melabel mereka sebagai kafir harbi. Hidup dalam keadaan aman dan damai. Islam cenderung kepada keamanan, kedamaian. Islam tidak cenderung kepada peperangan. Ini bukan sugar coat lah, tuan-tuan dan puan-puan. Tak sugar coat. Kalau siapa kata Islam adalah agama yang perang, dia cuma perlu fikir secara logik saja. Selepas Nabi berhijrah, perang yang pertama bermula, kalau Nabi ini memang cenderung kepada perang, boleh kata setiap bulan, setiap minggu dia nak berperang je. Tetapi selepas Nabi berhijrah, it took him 16 months, 16 bulan untuk, itu pun kira perang lah, perang Badar. Itu pun sebenarnya tak sepatutnya digelar sebagai perang. Sebab tujuan mereka adalah untuk mengambil balik barangan mereka yang telah dirampas oleh Quraisy. Tetapi the way orang barat melabel dia, kata ini adalah highway robbery. Kita pun pelik. Zaman Nabi mana ada highway? Di mana highway robbery-nya? Tapi suka hati dia oranglah nak label apa? Tak. Islam tak cenderung kepada perang. Kita lihat tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, perjanjian Hudaibiyah. Baginda cenderung, walaupun perjanjian itu berat sebelah, sama juga hari ini mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ada yang merasa, tapi bro, kadang-kadang geram bro. Saya faham. I feel you bro. Saya faham. Saya pun geram. Tapi geram-geram kita tuan-tuan dan puan-puan, Muslim bermaksud seorang yang menundukkan akal dan hawa nafsu serta egonya untuk patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Marah itu nafsu.
Kepentingan diri itu ego. Akal kita rasa lebih pandai. I have to do something by myself. No, you cannot do something by yourself. Kena ikut perintah Allah dan Rasulnya. Perjanjian Hudaibiyah berat sebelah. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, sehingga bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi, perintahkan sahabat, bertahallullah kalian dan sembelihlah kambing kalian. Sahabat tak nak buat. Bukan sangat sengaja sahabat tak nak buat, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka masih tak boleh terima kenapa Nabi sign perjanjian yang lopsided itu. Macam sekarang kita rasa geramlah, kenapa macam tak ada tindakan je. Bila kita cepat kena, dia orang lambat. Sabar bro. Sabar sister. Zaman Nabi pun, it's okay. Kita ada perasaan macam tu, okay. Bukan kata kita tak normal. Ini bermaksud kita ada iza, kita nak Islam, kita nak mempertahankan maruah kita, that is fine. Sahabat pun ada. Sebab sahabat pun tak terfikir, apa salah Nabi ni, dia sanggup sign perjanjian Hudaibiyah tu yang memang jelas berat sebelah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, selepas perjanjian Hudaibiyah, apa yang terjadi? Jumlah Muslim meningkat berkali ganda. Sebab apa? Tak ada perang. Nak bagi tahu kita apa? Maksudnya, Islam berkembang dalam waktu keamanan dan kedamaian. Islam was spread when the time of peace. And everywhere Islam go, dia akan bawa keamanan. Baca sejarah. Baca sejarah. Walaupun ada orang akan guna media dan sebagainya, tak apa, it's okay. Up to them. Kita ada fakta, kita ada sejarah, and we can prove to them that Islam memang cenderung kepada keamanan dan kedamaian. Hatta orang Yahudi, orang Kristian yang berada di Andalusia, mereka merasa lebih selamat di bawah pemerintahan Islam berbanding dengan pemerintahan tentera salib sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, jangan sewenang-wenang nak label orang kafir harbi. Tugas kita spread peace, pastikan keamanan. Dan ingat tuan-tuan dan puan-puan, ada satu ayat dalam Quran yang kita kata kemuncak kepada keadilan, iaitu surah An-Nisa surah ke-4 ayat 135. Berlaku adillah walaupun terhadap ibu kamu, bapa kamu, sanak saudara kamu, hatta termasuk diri kamu. Berlaku adil dalam bertindak. Jangan sewenang-wenang nak gelar orang kafir harbi dan sebagainya. Dan tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa tidak mengizinkan kita. Ada beberapa lagi. Antaranya tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah tidak diberikan gelaran-gelaran, label-label yang buruk kepada mereka. Peranan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkata baiklah ataupun diam. If you have nothing good to say, remain silent. Tak semestinya kena bercakap. Kita jangan fikir hari ini sebab kita ada social media, oh aku rasa orang tengah tunggu komen aku, aku kena komen. Semua benda kita nak komen. Kita jadi pakar politik, kita jadi pakar undang-undang, kita jadi pakar kewangan, kita jadi pakar kesihatan, apalagi kita jadi pakar, kita jadi pakar perbidanan. Semua kita jadi pakar. Semua kita nak komen. No. Bercakap baik ataupun diam. But unfortunately, apa yang berlaku sekarang, dan saya nak letak untuk kita Muslim, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak apologetic. Kita tegas. Tapi kita, dan kita ada prinsip. Kita tegas dalam prinsip kita. Apa yang terjadi hari ini, tidak boleh saya kata. Dan saya akan gunakan dalil Al-Quran dan Sunnah untuk tuan-tuan dan puan-puan fahami. Tidak boleh untuk memberikan label-label kepada mereka. Mereka wajib mendapat keamanan dari kita. Mereka tak nak aman, itu up to them. Biar pemerintah yang tetapkan. Anda kata pemerintah tidak mau melakukan sesuatu, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai rakyat biasa, we done our part. Jangan ambil tindakan undang-undang sendiri. Dia akan jadi huru-hara dan saya tak dibayar untuk cakap benda ini. Jangan pula ada orang fikir, yalah kan, hari tu kan bro baru jumpa Menteri Agama kan. So sekarang dia bawa benda tu. No, siapa dengar ceramah saya pun saya cakap macam tu. The same thing. Tak boleh ambil tindakan sendiri. Bayangkan setiap orang ambil tindakan sendiri, apa kata jadi? Huru-hara. Dulu di Terengganu, tak sedap saya tahun lepas ke tahun sebelum tu,
seorang yang mencuri pisang. Apa terjadi kepada dia? Mati. Curi pisang je, bro. Kita pukul dia sampai mati. Itu ambil tindakan undang-undang sendiri. Dia curi pisang je pun. Curi pisang. 2-3 minggu lepas, di Selangor, orang tu sembahyang, elok-elok je. Tapi, kerana ada orang mulut jahat, kata dia mencuri, orang lain pun jadi bodoh, ikut sekali belasah. Itu ambil tindakan sendiri. Siapa bagi hak kepada kita untuk belasah? Tak ada. Dan tangan-tangan yang memukul itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan apatah lagi kita tuan-tuan dan puan-puan sebagai Muslim, tangan-tangan kita yang menulis. Minta maaf, ada yang tak setuju, saya bukan protect mereka, tetapi itu ajaran Islam yang memberikan hak ini kepada mereka, dan ini peranan saya sebagai Muslim dan peranan tuan-tuan dan puan-puan sebagai Muslim untuk melaksanakannya. Tidak boleh memberikan mereka gelaran buruk. Seperti apa? Apa yang biasa kita dengar sekarang tuan-tuan dan puan-puan? Kita panggil orang India sebagai apa? Keling, paria, ya? Tak tahu puan-puan. Andai katalah perkataan tu digunakan. Tak tahu puan-puan muslimin dan muslimat. Keling dan paria. Kenapa kita nak pakai gelaran macam tu? Kenapa kita nak pakai gelaran macam tu? Saya bagi satu kisah dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk tuan-tuan dan puan-puan renung. Tuan-tuan dan puan-puan nak ikut, tak nak ikut, terpulang. Tugas saya, fazakir innama anta muzakir lasta alaihi bimusaitir. Tugas saya, sampaikan, saya hanya menyampaikan dan saya tidak berkuasa untuk mengubah tuan-tuan dan puan-puan. Satu kisah. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anh. Dia bergurau dengan seorang sahabat Nabi yang mulia, iaitu Bilal Ibn Rabah. Bilal ini warna kulitnya apa? Gelap. Ibunya pun hamba yang gelap. Okay? Fine. Lalu Abu Zar, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, dia bergurau dengan Bilal. Ya Bilal, budak hitam, anak kepada hamba hitam. Apa yang disebut oleh Bilal betul ke tidak? Betul lah. Bilal memang hitam. Dan mak dia memang hitam. Dan mak dia memang bekas hamba abdi. Memang hitam. Bilal tak suka. Bilal tak suka. Lalu dia pergi komplain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ini pula, dia bukan jenis dengar satu side. Dia suka dengar dua-dua side. Dia panggillah Abu Zar. Ya Abu Zar, sekejap. Apakah benar engkau memanggil Bilal sebagai budak hitam, anak kepada hamba hitam? Jawapan Abu Zar agak mirip dengan apa alasan yang kita bagi bila kita label orang. Abu Zar kata, ya Rasulullah, aku gurau je, tapi aku cakap pun betul kan? Gurau je. Ya? Tapi kadang-kadang kita bergurau, kita serius. Kita serius dalam bergurau. Lepas tu apa yang Nabi sebut? Dan tuan-tuan puan-puan perlu dengar betul-betul apa yang Nabi sampaikan. Kerana apa yang Nabi sampaikan kepada Abu Zar, itu yang sepatutnya kita dengar, kita ingat. Nabi SAW kan beritahu kepada Abu Zar, ya Abu Zar, sesungguhnya engkau telah mengungkapkan satu perkataan jahiliyah. Satu perkataan jahiliyah yang selepas Nabi SAW sebut itu, dia menyesal. Abu Zar dia pergi jumpa dengan Nabi, dengan Bilal. Dia letakkan kepalanya di atas padang pasir dan dia minta, dia merayu kepada Bilal, ya Bilal, ya Bilal, tolong pijak kepalaku ni Bilal, aku menyesal apa yang aku cakap tadi. Berapa banyak orang kita dah panggil paria dengan keling? No, honestly speaking, surah Hujurat surah 49 ayat 11, jangan memberikan gelaran yang buruk kepada orang lain. Kenapa nak panggil macam tu? Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang Muslim, peranan kita adalah menyebarkan ajaran Islam dari segi tingkah laku perbuatan dengan percakapan kita. Dengan panggil orang keling, kadang-kadang kita juga melampau. Saya tak kata mereka tak bersalah. Saya cuma fokus kepada kita sebagai Muslim. Kita yang beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu saya tak bagi pendapat saya. Saya kata apa yang Quran dan Hadis sebut. Kadang-kadang kita kerana tak bersetuju, kita kata hantar balik India, hantar balik China.
Tuan-tuan dan puan-puan, saya Cina, nak hantar balik kat mana? Kalau saya balik Cina pun, negara Cina pun tak iktiraf saya. Nak hantar balik kat mana? Kalau balik India, tuan-tuan dan puan-puan, mereka lahir di Malaysia. Nak hantar balik kat mana? Yang ada hak untuk melucutkan kerakyatan bukan saya, bukan tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada benda tak bersetuju. Itu ujian kan? Kalaulah kita nak harapkan kesempurnaan, kita harapkan Malaysia ni tak ada problem. Mimpilah tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni bukan utopia. Dystopia. Utopia tu bukan kartun eh, bukan komik tu adik eh. Utopia tu saya abang tahu, angka-angka buat abang pula rasa muda sangat. Ada. Tapi dystopia, dystopia maksudnya ada kesengsaraan, ada duka cita, ada ketidaksempurnaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, janganlah. Saya pun tak tahulah apa salah saya sebagai Cina kadang-kadang. Perasan tak? Kalau orang Melayu dipanggil meninggal dunia, kalau orang India mati, sampai Cina dipanggil apa? Mampu. Cina je mampus. Dan tuan-tuan dan puan-puan, yang terakhir. Banyak saya nak kongsikan, tapi saya share yang terakhir, okay? Sebab saya nak buka sedikit ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan kalau ada soalan nak bertanya kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, first priority kita adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Surah Al-Fusilat, surah 41, ayat 34. Tidak sama kebaikan dengan kejahatan, maka balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sehinggakan tadi, orang yang bermusuhan itu, mereka akan bersahabat baik. Dan ayat 35, Allah sebut apa? Dan benda ini sukar untuk dilakukan kecuali mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT. Nak tengok kita ini bertakwa kepada Allah, benar-benar bertakwa? Tuan-tuan dan puan, What is so great? Kalau kita buat benda baik kepada orang yang buat baik kepada kita, itu cuma sesuatu yang normal. Kita pun tak layak dapat pujian daripada bos. Kalau bos bayar kita gaji RM4,000 untuk masuk kerja pukul 9 sampai pukul 5, kita masuk kerja macam biasa, kita tak layak mendapat pujian kerana itu benda yang harus kita buat sebab dah dibayar gaji. Tetapi kita harus dipuji dan layak mendapat pujian kalau kita buat extra mau. Kalau kita buat baik dengan orang, baik dengan kita, biasa. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, mampu untuk buat kebaikan kepada orang yang buat kejahatan kepada kita, itu luar biasa. Saya bagi satu kisah ini. Ada seorang lelaki Yahudi. Banyak kisah, masya-Allah. Dan saya ada satu topik lagi. Topik ini bukan lobby untuk bercakap kat sini lagi, jangan risau. Waktu itu tentang respon apabila Nabi SAW dihina, apa respon sebagai Muslim. Bila saya buat kajian tentang topik itu, bagaimana Nabi SAW menangani penghinaan terhadap Nabi, dalam kajian saya, saya jumpa lebih kurang 70 cara Nabi SAW mengendalikan penghinaan terhadap baginda. 70 cara. Okay? Banyak. Bila saya baca, Masya Allah, that is my prophet. Itu Nabi saya, Nabi kita. Antara yang stand out kisah ini, bagaimana Nabi SAW membalas. Dan saya tak nafikan, eh? Jangan tuan-tuan dan puan-puan ingat, oh brother, kita jadi apologetik, eh? Tak. Saya tahu kadang-kadang Nabi ada membalas. Tapi tengok situasi, 99.999% kehidupan Nabi, bila ada kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, Nabi balas dengan kejahatan ke dengan kebaikan? Berapa kali Nabi SAW doa laknat? Bandingkan dengan kita, berapa kali kita doa laknat dibandingkan dengan doa rahmat? Kita sikit-sikit, laknatullah, laknatullah, laknatullah. Macam dah jadi zikir. Lebih kita mungkin barangkali, na'udzubillah, mungkin kita lebih banyak zikir laknatullah daripada la ilaha illallah. Nabi ada peluang untuk melaknat mereka ketika di Taif. Nabi ada peluang untuk melaknat mereka tak kala mereka menghantar Suraka ibnu Malik untuk mengejar Nabi ketika hijrah. Nabi ada banyak chance. Tak. Salah satu peristiwa yang Nabi laknat, yang saya tahu, iaitu ketika Nabi solat depan Kaabah masa di Mekah lagi, maka Abu Jahal meminta untuk diletakkan organ dalaman unta di atas badan Nabi ketika Nabi sujud sehingga Nabi SAW tak boleh bangkit dari sujudnya.
Kemudian Abu Bakar mengungkapkan perkataan famous dia. Apakah engkau membunuh seseorang hanya kerana dia beriman kepada Allah dan dia mengatakan Tuhannya adalah Allah? Waktu itu Nabi SAW dia bangkit, dia doakan 7 nama. 7 nama. Dia doa laknat untuk 7 orang. Itu insiden yang isolated. Yang terpencil yang Nabi doa laknat. Tapi di Taif, teruk. Nabi doa laknat tak? Bukan setakat tak doa laknat. Allah siap hantar malaikat gunung datang kepada Nabi. Dia kata, ya Muhammad, Allah dah hantar kami. Kalau engkau nak, kau cakap ya je. Kami pergi hancurkan penduduk Taif. Kalau benda tu kena kat kita, kita cakap apa dekat malaikat? Tadi tu kita pergi berdakwah, orang tak terima, lepas tu kita kena hina, kena sindir, dilontar dengan batu sehingga kita berdarah. Apa respon kita kepada malaikat bila Allah hantar malaikat tanya kita, eh, kalau engkau cakap okey, aku pergi hancurkan. Apa jawapan kita? Kita tak kata hantam, mau tanya lagi buat apa, buat je lah. Tapi Nabi kata tak. Tuan-tuan dan puan-puan, seruan, ya betul, kita akan lagi mau tanya kau. Tak nampakkah kaki gua berdarah? Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita kata kita cinta Nabi. Ini termasuk untuk diri saya lah. Kadang-kadang saya perasan, kita yang kata cinta Nabi ini sebenarnya, cara Nabi mengendalikan isu kita pun tak kenal. Kita tak tahu Nabi cara dia macam mana. Kita sangka-sangkaan je. Sedangkan kita yang beriman kepada Nabi, kita yang lebih wajar mengetahui Nabi melebihi orang yang masih belum beriman dengan Nabi. Kita yang lah yang lebih dahulu kena mengikuti contoh Nabi. Kita pergi kepada cerita tadi. Seorang lelaki Yahudi, dia masih belum Islam. Dia nak kenakan Nabi. Maka dia pinjamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 350 gram emas. Contoh, dia kata dipinjam 350 gram emas dan diberikan waktu-waktu tertentu untuk bayar balik. Contohlah 15 April. Nak bayar balik. Tempoh matang dia 15 April. Tapi lelaki Yahudi ni, dia pergi waktu 11 April. Dah sampai belum tamat dia? Belum. Dia sampai kepada Nabi di depan sahabat senior seperti Abu Bakar, Ali, Uthman, Abdul Rahman bin Auf dan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Cukup nama seorang ni cukup. Umar. Dia hina Nabi. Dia berbohong depan Nabi. Dia kata apa? Ya Muhammad, bila kau nak bayar hutang aku? Engkau dah janji tak bayar eh? Janji bila? 15 April bro. Sekarang baru 11 April. Tapi dia dihina Nabi. Dia kata, aku tahu keturunan engkau ni memang jenis memungkiri janji. Keturunan engkau ni memang tak suka bayar hutang. Kalau kita ada di depan Nabi dan ada orang sedang hina Nabi, kita buat apa? Maki ya? Okey, bayangkan. Apa Umar akan buat? Apa Umar ibn Khattab akan buat, tuan-tuan dan puan? Dia punya tagline. Tagline dia apa? Bawa dia ke depan, biar aku pancung kepala dia. Itu tagline dia. Bila Nabi SAW wafat pun, dia kata, siapa yang kata Nabi Muhammad SAW dah wafat, bawa dia ke depan, aku akan pancung kepala dia. Itu tagline dia. Dia gentar. Sebab itu, kalau syaitan jumpa dia, lari. Dia nak berhijrah, dia punya berani lain macam. Dia siap laungkan dekat depan Kaabah. Siapa yang nak anak dia, siapa yang nak ibunya kehilangan anaknya, siapa yang nak bapaknya kehilangan anaknya, siapa yang nak isterinya menjanda, menjadi balu, bawa dia ke depan. Aku nak berhijrah sekarang. Itu Umar. Umar ibn Khattab bila dengar penghinaan Yahudi tu, dia pergi pegang dia kuat-kuat. Nak pukul lah, nak pukul lah. Tapi Nabi kata, ya Muhammad, ya Umar, sabar. Kita tak perlukan benda itu. Nabi baru kena hina tau. Nabi baru kena hina. Nabi orang yang kena hina, dia kata, ya Umar, jangan buat. Kita tak perlukan benda macam tu. Ya Umar, pergi ambilkan 350 gram emas, bayarkan balik kepada dia dan ambil, okay, 32 gram, kilogram kurma, berikan kepada beliau di atas kekasaran yang telah engkau lakukan kepada dia. Nabi kita. Nabi siapa tuan-tuan dan puan-puan? Nabi saya, Nabi tuan-tuan dan puan-puan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Dan kemudian lelaki Yahudi ni, dia kata dengan Umar, ya Umar, sesungguhnya aku dah saksikan
sebelum ini tanda-tanda kenabian padanya, tetapi aku masih belum nampak dua benda, iaitu apabila dia dicabar, dia dihina, dia semakin bertoleransi, dia semakin bersabar. Dan apabila dia diperli, dia dihina dan sebagainya, maka itu menambahkan kemurahan hatinya. Dan tadi aku nampak kedua-dua ini pada beliau. Maka aku bagi tahu kepada Umar, kepada engkau ya Umar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yahudi tadi yang cabar Nabi dia masuk Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah itu bermaksud kita bertolak ansur, itu bermaksud kita ditolak beransur-ansur? Bukan. Tetapi itulah cara Nabi SAW hidup. Cara baginda berdakwah. Bukan Nabi tak gunakan ketenteraan bila perlu. Tetapi Nabi SAW mengelakkan pertumpahan darah selagi boleh. Selagi boleh. Islam agama yang logical. Islam agama yang logical. Bukannya bila orang nak pukul tampal kita sebelah kiri, kita bagi sebelah kanan. Tak ada. Islam kata, tidak bukan dia seorang yang beriman dipatuk oleh ular yang sama daripada lubang yang sama buat kali kedua. Islam agama yang logical. Jadi kesimpulan saya pada hari ini, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, kesimpulan saya adalah banyak lagi peranan yang harus kita lakukan. Tetapi banyak peranan lagi yang kita tak tahu. Kenapa kita tak tahu dan kenapa kita tak laksanakan? Kerana kita tak tahu. Bagaimana nak tahu, tuan-tuan, puan-puan, jikalau kita tidak pergi kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan wajar dan wajib ke atas kita sebagai umatnya untuk mengenali siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh mencintai seseorang jikalau kita tak kenal dia. Pepatah Melayu sendiri sebut, tak kenal maka tak cinta. Tapi sambungannya, sudah cinta banyak pening kepala. Tetapi bila cinta Nabi ini, dia bukan pening kepala. Dia menambahkan keimanan di hati. Dia menjadikan kita merasai kemanisan iman. Dan manisnya iman ini, jangan risau, tak membawa kepada penyakit kencing manis. Itu kemanisan dia. Tetapi bagaimana kita nak kenal kalau kita tak kenal Nabi SAW? Bagaimana kita nak mencintai Nabi? Dan tuan-tuan dan puan-puan, insentif untuk yang mahu. Insentif. Bukan saya bagi duit. But something better. Iaitu Nabi SAW disebut, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kalian cintai begini pada hari kiamat. Persoalannya sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, siapa kita paling cintai? Tak salah nak cinta isteri. Tak salah nak cinta suami, nak cinta anak. Siapa kita paling cintai? Jikalau kita nak bangkit bersama Nabi begini pada hari kiamat, jadikan Nabi sebagai manusia yang paling kita cintai. Tetapi cinta kepada Nabi bukan boleh dicapai hanya sekadar mengungkapkannya sahaja. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, setelah mengenali Nabi, setelah mengikuti teladan Nabi dan memainkan peranan kita sebagai Muslim, jadikan apa yang kita lakukan di dunia ini sebagai satu jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada padang mahsyar, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mungkin saya buka beberapa minit jika tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan nak ditanya tentang topik saya ini, insya-Allah. Ya, wallahualam, silakan kalau ada. Jangan nanti ada soalan selepas solat Isyak, eh. Itu biasa tu. Ada soalan ke? Okay, semua lapar dah tengok muka. Okay, tak ada soalan? Alhamdulillah. Alhamdulillah pun alhamdulillah lah. Okay, tuan. Okay, baik tuan. Betul. Betul. Okey, baik. Tuan-tuan, tuan dia bukan memberikan satu soalan tetapi memberikan satu statement, iaitu kita dapat lihat di Malaysia
satu demi satu penghinaan dan cabaran terhadap Islam dilakukan. Okey. Lemak lembut itu perlu, tetapi ini statement dia, saya ulang dulu statement dia. Lemak lembut itu perlu, tetapi bukannya berterusan begini. Maka kekerasan juga perlu dilakukan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, bila kita kata lemah lembut, itu bukan bermaksud dia adalah lemah. Bukan. Bukan. Dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izati hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dan hikmah dasar dia adalah lemah lembut. Lemah lembut. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bukan setakat lemah lembut. Hikmah, kalau ikut Imam Al-Ghazali, ada beberapa. Antaranya, perkataan yang sesuai, intonasi yang sesuai, pada waktu yang sesuai, kepada orang yang sesuai, dengan mengetahui keutamaan apa yang perlu disampaikan. Kadangkala, kalau ada orang dia nak terjun bangunan, kita tak boleh nak kata, eh janganlah terjun, dia tak dengar. Itu tak hikmah. Tapi kadang-kadang kita perlu jerit, woi jangan terjun. Itu hikmah. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok konteks kepada surah An-Nahl ayat 125, dia bermula pada ayat 120. Ayat 120 Allah cerita tentang Nabi mana? Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam buat? Dia pecahkan berhala. Tapi jangan kita pecahkan berhala. Hikmah. Waktu itu okey. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak gantikan perkataan lain. Tadi tuan sebut kita perlu berkeras. Bukan berkeras, tetapi kita bertegas. Kita tegas, kita tunjukkan kesatuan. Tuan-tuan dan puan-puan, orang Pahang ada sebut, respect is not being demanded, but respect is being earned. Kita perlu dapatkan. Ini orang Pahang punya cakap kan? Tak apalah, bolehlah kan? Okay? Hormat itu perlu kita usaha untuk dapatkannya. Kalau kita keras tuan-tuan dan puan-puan, bukan, kita perlu tegas. Tegas dengan prinsip kita. Tegas dengan prinsip kita. Saya bagi contoh. Kita nak orang hormat kita. Adakah kita minta orang hormat? Ataupun kita mesti melakukan sesuatu untuk dihormati? Saya bagi satu contoh clear saja. Saya tak tahu siapa yang buat. Tadi saya sampai kat sini, saya tak namakan sesiapa sebab saya pun tak tahu siapa buat. Allah tahu siapa yang buat. Masjid tempat larangan merokok ke tak? Tempat larangan merokok. Tadi saya masuk bilik air lelaki. Saya tak masuk bilik air perempuan. Saya masuk bilik air lelaki. Okey. Bau rokok. Bau rokok. Siapa nak hormat? Kita sendiri sebagai Muslim tak hormat. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, orang akan hormat Islam, orang akan hormat kita sebagai Muslim bila kita menunjukkan teladan kita yang baik. Bukan sekarang tak baik, bagus dah. Bukan berkeras, kita bertegas. Kita bertegas dengan prinsip. Kita bagi tahu kepada mereka. Tetapi macam saya sebut tadi, peranan kita harus lakukan. Kita kena demand, kita kena bagi tahu, tuntut kepada pihak yang berkenaan, pihak yang berkuasa untuk lebih tegas. Dan kita nampak, alhamdulillah, kita boleh nampak alhamdulillah bagaimana kerajaan juga bertegas, pihak berkuasa. Ada individu yang telah dihukum, betul? Yes, terus dihukum. Tuan-tuan dan puan, don't worry tau. Apa yang terjadi baru-baru ini bukan kali pertama. Dan insya-Allah bukan kali terakhir. Apa yang terjadi di Christchurch bukan kali pertama. 2011 di Norway, Anders Breivik, seorang far right, juga telah membunuh 80 orang. Baru-baru ini 50 orang. Kali terakhir, no. It's not going to be the end. It's not going to be the end. Okay? Sekarang ini adalah masa kita untuk hidup mulia dengan Islam, menunjukkan contoh kita sebagai Muslim, melaksanakan peranan kita. Benda ini tuan-tuan, tuan, dia tetap akan berlaku lagi. Dia tetap akan berlaku lagi. Sebab sekarang dunia tanpa sempadan. Tak perlu visa. Facebook, YouTube boleh dilakukan. Dia akan berterusan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekarang, kita bertegas, satukan soft kita. Saya cakap benda ini di tempat banyak benda. Dan saya tak tahu apa isu di masjid ini.
Saya pergi ke tempat lain, saya cakap benda yang sama. Iaitu tuan-tuan dan puan, saya nak tanya kita untuk kita renungkan. Mungkin di kalangan kita pun ada masalah hati. Mungkin di kalangan jemaah masjid yang sama pun kita ada masalah hati. Masalah tak suka satu sama lain. Saya nak kita renungkan, tak perlu bagi saya jawapan. Bila Brandon Tarrant, si pengganas kulit putih itu, pergi menembak di dua gereja itu, dia membezakan tak kita ini Sufi ke Salafi ke Asyairah ke Maturidiyah ke Hambali ke? Dia bezakan kita tak? Dia bezakan kita ke tidak, tuan-tuan? Tak. Dia nampak kita sama ke tidak? Sama. You are Muslim, same. Tapi kita suka membezakan sesama kita. Kita suka mencari ruang untuk perpecahan. Dan kita nak orang hormat kita. Sedangkan kita sendiri pun dengan perintah Allah SWT pun kita tak ikut. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 103. Wattasimu bihablillahi jami'an wala tafaraku. Allah kata berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan berpecah. Tetapi kenapa kita memilih berpecah? Di mana kemuliaan itu? Innama mu'minun wa ikhwah. Setiap yang beriman itu bersaudara. Tetapi kadang-kadang kita sesama jemaah hanya kerana mungkin kita tak dapat jawatan di masjid, kita berpecah. Apa ni? No. Mulakan daripada jemaah kita. Mulakan daripada masjid kita. Mulakan daripada komuniti kita. Bila kita mulia, bila masjid surau kita sebagai komuniti melaksanakan tugas kita dengan baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, penghormatan akan datang. Penghormatan akan datang. Lihat bagaimana Nabi, dia istiqomah dengan prinsip dia. Dan ada seorang sahabat ni yang dulu pernah mencuba bunuh Nabi. Nama dia adalah Amroh Ibn Al-As radhiyallahu anhu. Sebelum Islam, dia nak bunuh Nabi tau. Dan selepas masuk Islam, Amroh Ibn Al-As radhiyallahu anhu, dia cakap apa? Ini perkataan famous dia. Dia sebut, dahulunya wajah Nabi SAW adalah manusia yang paling aku benci. Aku nak bunuh dia. Tapi selepas masuk Islam, aku tak sanggup nak lihat wajah dia. Kerana dia telah menjadi manusia yang paling aku cintai. Sehingga kan Amroh Ibn Al-As dalam hadis yang lain, prinsip Nabi tau, dia tanya kepada sahabat dengan macam bangga sikit lah, bukan sombong. Dia kata, korang tahu tak siapa yang Nabi paling sayangi, paling cintai? Sahabat kata, siapa? Akulah tu. Dia ingat dia perasan diri dia. Maka dia pergi tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah engkau yang engkau paling cintai ya Rasulullah? Maka dia kata, Aisyah. Bukan. Aku bukan cakap pasal sahabat wanita. Aku cakap pasal lelaki. Oh, bapa kepada Aisyah. Siapa selepas tu? Siapa lepas tu? Umar. Okey, siapa lagi lepas tu? Uthman. Siapa lagi? Ali. Lastas, Amroh tak mau tanya dah. Dia takut nama dia tak disebut. Tapi key point dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang menyebabkan Amroh Ibn Al-As merasakan diri dia adalah manusia yang paling dicintai oleh Nabi? Kerana Nabi SAW diistiqomah dengan prinsip dia, hidup prinsip dia sebagai seorang Muslim. Prinsip hidup Nabi, rahmah. Prinsip Nabi, dia bawa keamanan kepada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kekerasan bukan objektif kita. Tetapi andai kata kadang-kadang dengan bersikap keras, bukan dari kita, pemerintah, kita buat tekanan, kita bagi memo, kita buat apa yang kita mampu buat. Kalau kita dah buat apa yang kita boleh buat, tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang berada di atas, mereka tak nak peduli. Di padang mahsyar, kita sudah ada jawapan. Mereka kena jawab. Kita punya kerja sudah siap dah. Bukan kerja saya. Jadi harap menjawab persoalan tuan, insyaAllah. Okay, wallahualam. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, masa pun sudah time. 9 suku. Ada ke perkataan ni? Masa pun sudah time. Tak apalah, okay je lah kan. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jazakumullahu khairan. Sebelum berundur, di luar sana ada, di sebelah kiri ni ada kaunter dakwah kami. Boleh ambil bahan dakwah secara percuma. Dan alhamdulillah, summa alhamdulillah, Masjid Tengku Ampuan Afzan di bandar satelit Muazzam Shah ini jadi masjid yang pertama untuk saya lancarkan buku saya. Buku sulung saya iaitu Apa Lagi Cina Mau.
Okay? Buku pertama saya, buku sulung saya, tajuk dia macam kontroversi, tapi orang Kelantan sebut, don't judge a book by the cover. Okay? Dalam dia membincangkan tentang bagaimana kita nak memahami masyarakat Cina. Kepercayaan mereka, budaya mereka, pantang larang mereka dan sebagainya. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Masjid Tengku Puan Afsan, jemaah di sini, insyaAllah mungkin akan menjadi orang pertama yang memiliki buku sulung saya. Alhamdulillah, cetakan pertama pun dah nak habis. Dalam tempoh beberapa hari dapat buku ni dah nak habis. Pre-order pun dah 1,000 lebih. Alhamdulillah. Jadi kalau siapa tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan, silakan di luar dan insyaAllah saya akan berada di luar juga untuk bagi, kalaulah siapa nak kan, mana tahu nak tanda tangan ke dan sebagainya, insyaAllah saya akan berikan tanda tangan untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk buku tuan-tuan dan puan-puan insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, jazakumullah khairan. Semoga kita memainkan peranan kita sebagai Muslim dan semoga peranan yang kita mainkan itu akan memberikan manfaat kepada kita pada hari kiamat nanti dan dikira sebagai amal soleh kita insyaAllah. Amin ya Rabbil Alamin. Yang baik datang dari Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Panjang umur kita jumpa lagi. Wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.